Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada video dan kesempatan kali ini, admin akan mengajak sedulur Nasib dan Hoki untuk membahas mengenai 12 weton yang akan beruntung dan kaya di tahun 2023 menurut Kitab Primbon Jawa Kuno. Tahun 2023 merupakan tahun yang akan didominasi oleh unsur air. Kekuatan energi dari unsur air ini akan berpusat di arah mata angin bagian selatan. Energi kosmos yang akan paling berperan di tahun tersebut adalah energi dari planet yang paling dekat dengan pusat tata surya atau matahari, di mana biasa kita sebut dengan planet Merkurius. Dominasi dari unsur air di tahun 2023 disimbolkan dengan binatang mitologi yang berwujud penyu berwarna hitam legam, dengan cangkang terbuat dari batu giok yang juga berwarna hitam. Binatang tersebut menggambarkan kondisi tahun 2023 di mana kita akan memerlukan kebijaksanaan, kecerdasan, dan kekuatan mental untuk bisa melewatinya dengan baik. Dengan mengetahui serta menganalisa karakteristik dan dominasi unsur di tahun 2023, dapat diketahui bahwa ada 12 weton yang diramalkan akan beruntung dan kaya, atau paling tidak akan ada peningkatan rezeki di tahun 2023. Weton yang akan beruntung dan kaya di tahun 2023 urutan pertama adalah weton Minggu Pahing. Bagi Anda kelahiran weton Minggu Pahing, tahun 2023 akan membawa banyak keberuntungan di dalam semua segi kehidupan Anda, seperti dalam pekerjaan dan juga urusan asmara, banyak hal akan berjalan sesuai dengan keinginan Anda. Tahun 2023 bagi weton Minggu Pahing akan menjadi semacam tahun peralihan atau transisi, di mana Anda akan mampu melakukan banyak perubahan menuju arah yang lebih positif. Ramalan Kitab Primbon Jawa mengatakan bahwa di tahun 2023, weton Minggu Pahing akan menikmati kemakmuran. Semakin berani Anda mengambil resiko, maka akan semakin besar pula keuntungan yang akan didapatkan. Weton yang akan beruntung dan kaya di tahun 2023 urutan kedua adalah weton Minggu Wage. Para pemilik weton Minggu Wage ini diramalkan akan mampu menemukan atau mencapai keseimbangan di dalam hidupnya di tahun 2023. Hal itu akan membuat segala sesuatu yang dulu berantakan akan kembali pada masing-masing tempatnya dengan benar. Di tahun 2023, weton Minggu Wage juga akan menemukan potensi terbesar mereka, yang mana di suatu poin akan menghantarkannya pada pencapaian terbesar di tahun tersebut. Oleh sebab itu tetaplah semangat dan pantang menyerah. Meskipun rezeki Minggu Wage diramalkan berlimpah di 2023, namun kebijaksanaan Anda untuk membelanjakan uang sebaiknya benar-benar diterapkan. Ada baiknya menyisihkan sebagian uang Anda untuk masa yang akan datang. Weton yang akan beruntung dan kaya di tahun 2023 urutan ketiga adalah weton Minggu Legi. Kabar baik menunggu Anda pemilik weton Minggu Legi di tahun 2023, pasalnya, tahun tersebut akan mengarahkan kehidupan Anda menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kelimpahan, keberuntungan, dan kekuatan akan menjadi teman Anda di 2023. Dominasi unsur air di tahun 2023 akan membantu weton Minggu Legi untuk semakin lancar dalam mencapai cita-citanya. Yang terpenting tetaplah percaya diri dan jangan ragu untuk mengembangkan talenta dan bakat Anda. Di tahun 2023 ini, jangan lewatkan berbagai peluang yang dapat menambah finansial Anda. Bangun koneksi dengan lebih banyak orang, karena bidang pekerjaan ataupun usaha terlihat lebih cerah bagi Minggu Legi di tahun 2023. Kemudian weton yang akan beruntung dan kaya di tahun 2023 urutan keempat adalah weton Senin Legi.
Setelah 2 tahun sebelumnya menghadapi banyak kesulitan, akhirnya di tahun 2023 akan membawa banyak kelegaan bagi Weton Senin Legi. Kerja keras dan usaha Anda selama ini akan terbayar utuh di tahun 2023, dan ketika hal ini terjadi, Anda boleh berbangga terhadap diri Anda sendiri. Menjelang pertengahan tahun 2023, Weton Senin Legi akan mengalami peningkatan yang lumayan dalam hal keuangan. Usaha atau uang yang selama ini Anda pikir sudah hilang, akan tergantikan. Kunci bagi Senin Legi agar hal tersebut bisa menjadi kenyataan, adalah bersabar dan tetaplah berada pada jalan yang menunjukkan arah hidup yang sudah benar. Weton yang akan beruntung dan kaya di tahun 2023 urutan kelima adalah Weton Selasa Pon. Di tahun 2023, akan ada banyak hal bagus yang sudah menanti pemilik Weton Selasa Pon, dan jika hal tersebut benar-benar terjadi maka Anda harus banyak bersyukur. Di tahun baru ini, disarankan kepada pemilik Weton Selasa Pon untuk bisa mulai terbuka dan menerima apa yang dinamakan perubahan. Jangan menjadi orang yang seperti hidup di dalam gua, atau anti dengan perubahan. Meskipun tahun 2023 diramalkan akan penuh dengan berkat bagi Selasa Pon, namun disarankan untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, tinggalkan orang atau sesuatu yang menghambat perkembangan Anda. Weton yang akan beruntung dan kaya di tahun 2023 urutan ke-6 adalah Weton Rabu Pon. Tahun 2023 bagi Weton Rabu Pon akan memberikan sinar pengharapan baru yang membawa banyak perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupannya. Weton ini di tahun 2023 akan bertemu dengan orang-orang yang akan membantu dirinya menjelajahi bakat dan kemampuan terpendamnya serta akan memberikan Rabu Pon banyak pengalaman baru. Untuk mengambil keputusan yang melibatkan uang dalam jumlah besar di tahun 2023, sebaiknya Rabu Pon melibatkan anggota keluarga lain yang lebih tua. Hal ini agar Anda bisa lebih bijak dalam membelanjakan uang. Yang selanjutnya yaitu Weton yang akan beruntung dan kaya di tahun 2023 urutan ke-7 adalah Weton Rabu Kliwon. Tahun 2023 diramalkan akan cerah untuk para pemilik Weton Rabu Kliwon, kesehatan yang bagus dan kemakmuran hidup akan menunggu untuk Anda gapai di tahun tersebut. Banyak keberuntungan Anda di tahun 2023 yang berhubungan dengan soal uang, entah itu akan terjadi di awal, pertengahan, ataupun bisa di akhir tahun, bahkan Anda akan bisa menyisihkan sebagian uang untuk backup masa depan Anda. Meskipun demikian, bagi para Weton Rabu Kliwon disarankan agar tidak terlalu larut dalam kesedihan, karena dikhawatirkan akan bisa menjauhkan energi positif dari Anda. Oleh sebab itu, kelilingilah diri Anda dengan orang-orang yang beraura positif dan membuat bahagia. Weton yang akan beruntung dan kaya di tahun 2023 yang ke-8 adalah Weton Kamis Pon. Meskipun akan ada beberapa tantangan di tahun 2023, namun hal itu tidak akan menghambat kerezekian dari Weton Kamis Pon. Justru dengan berhasilnya Anda mengatasinya, Anda akan semakin kuat dan tahu kemampuan terpendam yang dimiliki. Dengan kata lain, kunci keberhasilan Kamis Pon di 2023 adalah kemauan yang kuat dan kerja keras. Jika Anda berhasil konsisten dengan hal tersebut, maka keberhasilan dan kehidupan yang tenang akan menjadi hadiah untuk Anda Weton Kamis Pon. Meskipun Dewi Keberuntungan akan berada di pihak Kamis Pon di tahun 2023, sebaiknya Anda tetap bisa menjadi team player, jangan sampai Anda menjadi terlalu keras kepala dan tidak mau mendengarkan orang lain. Weton yang akan beruntung dan kaya di tahun 2023 urutan ke-9 adalah Weton Jumat Wage. Tahun 2023 bagi Weton Jumat Wage akan menjadi tahun yang penuh dengan berkat. Akan tetapi, semuanya itu tidak datang dengan gratis, melainkan membutuhkan segenap tenaga dan kemampuan untuk bekerja keras.
Jangan ragu untuk mencoba hal-hal yang baru, karena semakin Anda giat berusaha dan banyak mendapatkan pengalaman baru, maka akan lebih baik pula hasil yang akan dicapai. Selain itu, keluarga dan teman-teman Anda akan selalu ada untuk mendukung. Agar benar-benar bisa mewujudkan ramalan ini di tahun 2023, maka dedikasi, komitmen, dan kesabaran adalah tiga hal utama bagi weton ini yang harus ditingkatkan. Kemudian weton yang akan beruntung dan kaya di tahun 2023 urutan ke-10 adalah weton Jumat Kliwon. Bagi para weton Jumat Kliwon, meskipun rezekinya akan baik di tahun 2023, ada baiknya Anda mulai mencoba untuk keluar dari zona nyaman, karena tahun 2023 akan banyak berpihak kepada Anda jika ingin memulai sesuatu yang baru. Rezeki Jumat Kliwon di tahun 2023 juga diramalkan akan banyak datang dari orang-orang di sekitar Anda. Oleh karenanya, juga akan sangat baik jika Anda mampu menjalin hubungan kerjasama dengan orang-orang baru. Namun bagi weton Jumat Kliwon, tetaplah harus mengedepankan logika dan akal sehat, karena tidak sedikit pula orang yang memiliki maksud tersembunyi, atau hanya akan memanfaatkan Anda saja. Weton yang akan beruntung dan kaya di tahun 2023 urutan ke-11 adalah weton Jumat Pahing. Tahun 2023 akan menjadi salah satu tahun terbaik bagi weton Jumat Pahing, karena di tahun tersebut, Anda akan menyaksikan segala aspek dalam kehidupan Anda akan mengarah pada tujuan yang sudah Anda tetapkan. Jika sudah seperti itu, maka cobalah untuk menetapkan tujuan atau cita-cita Anda lebih tinggi lagi, karena bintang keberuntungan Anda di 2023 akan kembali membantu Anda. Yang terpenting adalah fokus dan jangan lewatkan satu kesempatan sekalipun. Secara mental dan psikologi, bagi weton Jumat Pahing, tahun 2023 juga akan menjadi tahun di mana Anda akan merasakan banyak kelegaan, setelah di tahun sebelumnya Anda banyak mengalami stres. Dan weton yang akan beruntung dan kaya di tahun 2023 yang ke-12 atau yang terakhir adalah weton Sabtu Legi. Di tahun 2023, diramalkan bahwa apa yang selama ini dicita-citakan oleh weton Sabtu Legi akan bisa terwujud dan menjadi kenyataan. Namun harus diketahui bahwa cita-cita ini tidak melulu berhubungan dengan materi dan finansial. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi kemantapan hati dan langkah Anda, tetap fokus melangkah serta pandangan lurus ke depan, karena di akhir perjalanan, kemenangan akan menjadi milik Anda weton Sabtu Legi. Di tahun 2023, weton Sabtu Legi akan membuat banyak orang terkagum dengan hasil pencapaian dan kerja kerasnya, namun hal ini jangan sampai membuat Anda terbuai apalagi menjadi sombong. Demikianlah tadi ramalan Primbon Jawa mengenai 12 weton yang akan beruntung dan kaya di tahun 2023. Semoga dapat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semuanya. Sebagai penutup, admin doakan agar Anda sekeluarga di tahun 2023 akan semakin sukses, lancar, dan berlimpah ruah rezekinya. Amin.